Putri selama satu jam ke depan nanti akan menemani Anda dalam WIB Waktu Indonesia Bercanda. Oke, sebelumnya saya mau menyapa teman-teman mahasiswa dari ITI. Mana suaranya? Teman-teman dari BINUS. Dari ISIP. Dan dari UI. Mana suaranya dan semangatnya? Oke nih, seperti malam-malam sebelumnya nggak lengkap kayaknya. Kalau saya ini tanpa ditemani oleh seorang motivator. Nah, motivator saya ini terkenal. Konon kabarnya semua motivasi-motivasinya dan solusi-solusinya ini sampai ke tetangga sebelah. Bu, maaf. Ya? Biasanya terkenalku ke negara tetangga. Kok ini tetangga sebelah kayak arisan, Bu? Belum selesai. Tetangga sebelah di negeri-negeri tetangga. Maksud saya itu. Lontong-lontongan di buah. Sepertinya saya mulai kelontong-lontongan ya. Kalau gitu langsung saja saya panggilkan. Ini dia. Baik, kita akan membahas tema kali ini tentang rakus. Pak, kenalan dulu kali, Pak. Ini penonton banyak yang baru, Pak. So sibuk banget, cepet-cepet amat. Bapak, harusnya pakai gitu dong, bahasa yang gak diangetin. Hah? Apa? Bahasa basi. Anda jangan menyita banyak waktu saya ya. Oh iya, baik, ini Pak. Saya tidak punya banyak waktu, saya langsung jelaskan saja. Okay, nanti akan saya jelaskan di belakang-belakang masalah itu. Jadi rakus menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pak, buru-buru amat sih. Sebenernya... Santai Pak, slow. Cah, gimana kalau temanya kita ganti dengan terburu-buru atau tergesa-gesa? Nggak bisa, karena ini rakus. Sebentar, ini ada kejanggalan. Bapak, kenapa Pak? Kok nggak seperti biasanya Pak? Tenang aja, nanti saya jelaskan itu. Rakus. Menurut KBBI. Bel. Ini motivatornya bukan ini kali. Benar, ini kok gedenya sama. Itu bukan ini. Slow dong, Pak. Sapa dulu ke apa kabar. Yuk, kita bahas rakus. Bapak mules apa? Kayak marah-marah, Pak. Ya memang saya kayak emosi. Kita bahas tentang buru-buru. Apa kabar? Yang enak, yang ikhlas dong. Pak, bahas tentang buru-buru atau rakus nih? Rakus, yang buru-buru. Oh, rakus sih. Begini aja, rakus menurut KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah makan yang terlalu banyak tanpa pilih-pilih. Atau memiliki sesuatu yang berlebihan, yang ya melebihi dari apa yang diperlukan. Sama dengan serakah, itu rakus. Dan saya akan tes, apakah Anda termasuk orang yang rakus atau tidak. Yang slow dong Pak, Bapak marah-marah. Ini langsung dites, tesnya pakai apa? Tes, saya pakai tes pakai dengan teka-teki sulit. Oh gitu? Bapak lagi ada masalah Pak? Enggak, yang ada masalah orang lain, saya enggak. Tes, tapi sebelumnya Ca, ini sudah ada dua tim, namun kayaknya formasinya tidak adil, Ca. Oh, enggak, seimbang. Saya ini mereka nih kayak staker. Staker. Saya kan bisa. Tapi kalau saya tambahkan satu peserta perempuan bagaimana? Ya, untuk pemanis bisa. Ari kayaknya semangat banget ya. Dia belum tahu efek dari ikut kuis. Itu dia tuh. Lu lihat acara TV mana aja, gue udah ikutan kuisnya. Udah ikut semua kuis ya? Gue belum ada yang menang. Bisa jantung lu pindah keluarin, Ari. Tapi semangat seorang Ari Untung ini sama dengan bintang tamu yang akan datang pada malam hari ini. Siapa dia? Kasih yang pintar. Nah, ini dia selain pintar, dia juga sangat bersemangat seperti Anda. Makanya cocok sekali, langsung saja kita panggilkan. Ini dia, Adinda Tokma. Tokma, saya ini selain suaranya bagus, jago berakting. Tapi kita lihat dulu. Apakah kemampuannya bisa ada di kuis ini, memenangkan kuis ini, Cak? Ya, kita akan lihat nanti. Adinda udah siap untuk bermain dalam kuis kita? Oke. Siap? Siap, silakan. Silakan bergabung dengan Ari Untung. Ini baru cocok nih. Soalnya
IQ ini kan setara IQ-nya. Oh. Di sini nggak perlu IQ. Pak, nggak ada pun nggak perlu IQ. Kamu berapa IQ kamu? Ada 200 kan? Ada lah. IQ nggak penting, yang penting kamu. Kamu itu IQ dan kamu. Aturannya, ya. Kita akan ada TTS nanti di layar. Betul. Dan tim masing-masing kita beri kesempatan untuk memilih nomornya. Setiap jawaban yang benar nilainya 100. Ya. Jawaban yang salah, mohon maaf, tidak diberi nilai. Ya. Okay. Tidak menjawab, tidak mendapat nilai. Ya. Menjawab tidak, belum tentu benar. Mulai gak bener tuh. Tadi awal masih waras, udah mulai kesini udah mulai sumber waras nih. Kita di kota kalau uang prestasi pak. Tidak menjawab, tidak mendapat nilai. Menjawab tidak, belum tentu benar. Karena jawabannya kan belum tentu tidak. Iya. Tapi mengganggu ketertiban kuis, minus 50. Oke. Paham ya? Paham. Kita akan buka dulu di layar. Inilah TTS kita. Ya. Kita ada kata bantunya, kita buka juga untuk mempermudah masa depan Anda. Sombong ya? Sombong. Bapak jangan sombong, kita udah pengalaman. Oke. Okay. Ya, rakus seperti tema yang saya terangkan tadi, walaupun sedikit ya. Kita beri kesempatan pada tamu kita, Dinda dan Ari, untuk silakan memilih. Nah, menaik. Menurun. Jadi pada ada naik, ada turun juga. Ya, menurun. Itu kotaknya ke bawah. Nah, menurun calon tong. Ada berapa ada kotak? Ada 5 kotak. Yes. Berakhiran huruf S. Perhatikan baik-baik. Ari dan Adinda. Nah, menurun. Tidak masuk sekolah karena... Tidak. Apa? Bolos. Dua orang ini sebelah kan. Ini kuis anak gua aja yang jawabnya. Dua orang sebelah kan masih polos-polos. Bolos. Bolos. Begitu tahu jawabannya pingsan. Masa gak masuk karena polos? Bolos. Kita kunci. Kita kunci jawabannya. Dan ternyata... Ari. Salah. Akbar dan Bedu diberi kesempatan. Tidak masuk sekolah. Tidak masuk sekolah karena titik. Malas. Iya. Malas. Tidak masuk sekolah karena malas. Depannya S. Belakangnya S. Malas. Baik. Malas. Bisa kita malas, kunci. Bisa juga mules. Ini antara malas atau mules nih? Nah, ini satu jawabannya di kunci. Malas pasti udah dikira-kira orang nih. Bolos, malas sudah. Mules. Hei, kamu kenapa gak masuk sekolah? Mules. Baik, kita kunci. Mules. Apakah benar calon tong jawabannya mules? Mules. Salah. Salah. Berarti malas. Boleh ikut tebak gak, Pak? Boleh dong, Pak. Mules. Tidak masuk sekolah karena pules, Pak. Pules tidur. Pules. Ketiduran gak bangun. Dan yang semua disebutkan kurang tepat. Karena jawabannya tidak masuk sekolah karena... lulus. Ya. Ngapain masuk sekolah? Bener. Pak, tapi gak bisa jadi izin. Maaf, Pak Guru, anak saya gak bisa masuk karena lulus. Pak, yang namanya orang masuk sekolah, S-I-A. Ya. Sakit, izin, apa? Gak ada L, Pak, lulus. Kalau S-I-A jadi L, S-I-A-L jadinya, Pak. Bentar, makanya Anda pernah sekolah? Pernah! Emang kamu doang yang pernah? Gocap lo. Sudah lulus, emosi. Pernah lulus sekolah? Pernah. Nah, kalau sudah lulus, apakah Anda masih masuk sekolah? Tidak. Enggak lah. Ya enggak, ya, tapi kan memang bukan kewajiban kita untuk masuk. Tapi kan enggak apa-apa enggak masuk, Pak. Pak, tukang kebun enggak lulus masuk sekolah, Pak. Dia, Pak. Sabar, Du. Kalau orang bilang enggak sekolah, ya enggak masuk sekolah. Ibu Kantin enggak lulus masuk sekolah, Ibu Kantin. Sabar. Jadi kedua tim tidak berhasil menjawab, maka skornya masih 0-0. Saya perhatikan bagi teman-teman dan di rumah, kalau Anda sudah lulus, jangan masuk. Baru satu soal, tensi gue udah naik turun ini. Enam mundur, tiga maju berarti. Jam datar, Pak. 6 kotak,
berakhiran huruf L. Perhatikan baik-baik. Tidak tajam. Bapak ingin kita jawab tumpul atau enggak nih? Emang Bapak pikir otak kita tumpul? Silahkan dijawab bedu dan akbar. Tidak tajam. Tidak tajam. Tidak tajam. Tumpul. Tiga, dua, sebentar, sebentar. Ngumpul, ngumpul. Nggak ada sebentar, belakangnya L. Tiga, dua, satu. Stres dua-duanya nih. Silahkan dijawab akbar dan bedu. Dempul, dempul kali. Dempul. Dempul kan nggak tajam, itu muka kita di dempul. Tuh sedang banget muka kita di dempul, tidak ketawanya. Jangan sampai berantem gara-gara tidak tajam. Tumpul, tumpul, tumpul ya. Ini yang di pipi tumpul. Tompel. Tompel. Tumpul, Pak. Tumpul, apakah benar calon-calon jawabannya tumpul? Dan tidak tajam, apakah tumpul? Ternyata tidak. Sah. Lu ikutan kuis udah tahu jelas jawabannya nggak bener. Pakai jawaban bener. Tapi alternatifnya nggak ada. Dia suka begitu, Pak. Kalau kita belok, dia lurus. Kita lihat, Ari dan Adinda apakah bisa memecahkan soal ini. Tidak tajam. Tidak tajam. 6 kotak belakang L. Bentol, bentol. Bentol, nah, bentol kan gitu tuh. Bentol. Iya. Bentol. Mau bilang ketumpul tuh. Bentol, gitu betul. Bentol, Pak. Kita kunci jawabannya apa? Bentol. Bentol, Pak. Bentol, kita kunci jawabannya. Tidak tajam, apakah bentol dan... Jauh banget. Bener. Salah. Namaku bentol. Bentol. Penonton? Ya. Ayo, penonton yang mau ikutan stres, jawab. Apa? Gundul. Gundul. Pep dikatain, Pep. Pistol. Pistol, jawabannya. Pistol. Wah, bener nih. Karena ada senjata tajam, ada senjata api. Iya, betul. Senjata tajam berupa pisau, senjata api berupa pistol. Pistol. Bisa jadi, masuk akal. Apakah... Anda kritis berpikir. Ada jawaban yang sesuai. Benar. Bukan kritis, lontong-lontongan lagi. Ternyata kurang tepat. Karena, jawabannya tidak sebenarnya... tajam adalah sandal. Yes, yes, sandal tidak tajam. Kalau saya jawab bantal kan juga nggak apa-apa. Nah, ini bentol juga gak tajam, ya, Pak. Ya terserah. Pak, tidak tajam, sadar. Bubur sumsum juga gak tajam. Tapi kan tidak sesuai dengan kota. Saya enak-enaknya diam, sama-sama ada yang belakangnya. Pak, masalahnya kan kalau tajam tuh ibaratnya senjata gitu. Ini masa sandal. Sekarang saya tanya, Anda pernah nonton sinetron? Pernah. Ada adegan suami pulang telat, ya. Gak tahu jawab, ditampar sandal oleh istrinya? Iya. Ya, apa itu bukan menggunakan senjata untuk menampar berarti? Iya. Kategori senjata juga berarti sandal. Tapi tumpul ya, Pak ya? Tapi dia tidak tajam. Ya kan saya bisa jawab bantal. Oh, kalau dipukul bantal nggak sakit. Dipukul sandal, panas. Panas. Sebentar nih, Cak. Kita akan lanjutkan lagi permainan kita pada malam hari ini. Dan kita akan tahu siapakah yang akan kalah. Dan mendapatkan predikat Rakus of the Day. Setelah yang satu ini tetap di WIB Waktu Indonesia. Bercanda. Anda malu hidup bukan? Malu hidup. Anda. Kita kunci jawabannya. Bisa tunggu, bisa Anda, bisa Anta, bisa Ente.